Pemain kelahiran Brazil Andre Zinho dan bekas pemain Melaka United dari Korea Lee Chang-hun menjadi bintang import pilihan bagi memperkuat skuad Liga Perdana PDRM. Selain mereka, The Cops turut mendapatkan khidmat pemain Montenegro Benjamin Radzovic selain mengekalkan pemain import sedia ada Arzim Radzovic. Enggan terus berada di takut lama, Ketua Jurulatih PDRM Fauzi Pilus bertekad untuk memburu tiket ke Liga Super musim depan. Alhamdulillah, sekarang ini kita dah go through lebih kurang dalam 3-4 perlawanan persahabatan dan beberapa percubaan telah buat dan untuk mendapatkan kesaksian dan persefahaman semakin baik. Dan yang paling ketara bila kita dapat menandatangani Andre dan Lee untuk masuk ke dalam tim, di mana yang Ajim adalah pemain asal daripada tahun lepas, dan kita sambung dapat menandatangani Benjamin, itu menambah kekuatan. Hasil gabungan bintang-bintang import dan keringat pemain tempatan diyakini memperhebat cabaran The Cops sepanjang musim baru Liga Perdana. Sementara itu, Andre Zinho optimis mampu mengembalikan kegemilangan skuad The Cops. Doesn't matter what I will do or not. I want to do good things for the team to go up to the Super League. This is my target. But I'm sure they are good players. You know, Lee, I was following Melaka. He's a very good player, and we have a good local boys with discipline, so we can do it together. We can do it. Bagi bekas pemain The Cops yang pernah bersama pasukan itu pada musim 2016, beliau tidak punya masalah untuk membentuk semula keserasian dan persefahaman bersama para pemain lain.